Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ingat pulang tuh si bocah. Ingat atuh Kang, udah saya mah belum amnesia. Mana nih oleh-oleh? Oleh-oleh. Nih, pijitin heula tuh. Ih, enggak mau ah, malas. Ya udah. Terusin. Ya. Ini Pak Sardi belum bayar ya? 5 juta loh ya, serius ya? Tunggu-tunggu, ini juga ada lagi nih. Pak Marto total utangnya 10 juta. 10 juta buat apa ya? Udahlah, gak usah dipikirin. Anggap aja dia gak ada utang. Capek ayah nagihnya. Malah galakan dia. Iya kalau gitu kenapa dikasih pinjem atau ya? Kasian. Kan pembeli adalah raja. Ya kalau rajanya kayak Firaun mah tenggelamkan atuh Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, trio buaya. Budi. Agus. Yaya. Buaya. Toreto jeng. Gimana rasanya buaya tidur di emperan warung di gemerong rengit? Masih inget aja sih akan ngomong. Ini Budi yang waktu minjemin Vespa ya? Gimana Vespanya? Masih dipinjemin? Bukan minjemin, tapi digadein. Terus saya nggak bisa bayar hutang. Akhirnya hutang saya diputihkan. Iya. Oke, kita bikin kopi ya. Kopi kesukaan. Kopi tubruk. Jo, bikinin kopi tubruk kesukaan anak Vespa. Siap, Kang. Jantosnya. Ya, belakang dulu ya. Tosannya. Kita bicara di sana. Nggak usah Kang, sini aja. Jadi gimana ini? Mau kita selesaikan di pengadilan aja? Saya tahu hutang nggak bisa diputihkan. Kalau saya di penjara juga, hutang tetap harus saya tanggung. Itu tahu. Saya cuma minta waktu. 2 bulan lagi, tempat ini harus kosong. Faham? Saya gak mau tahu. Gue benci sama yang namanya Eni Sasrowijaya. Anya, kamu teh kenapa teriak-teriak gitu? Saya lagi masak sampai kaget. Gagal. Gue udah revisi 12 kali. Kapan lulusnya? Aduh ala iya, kirente kenapa? Sabar atunya, semuanya juga butuh proses. Mama. Udah kamu jangan teriak-teriak lagi ya. Kasihan tamunya nanti merasa terganggu. Nanti kamu dikiranya orang stres lagi. Ya. Halo, Assalamualaikum. Bill, Epi ya, masa lupa? Gini Bill, ya sekiranya ada dana gitu, saya mau minjem. Iya tuh, iya. Ya maaf tuh ganggu ya. Ya.
Assalamualaikum Wan. Happy ya. Aya duit. Aduh, iya Sorry ya. Pacaran? Enggak. Enggak. Taruf? Enggak. 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 Taruf kedua-duaan. Dari mana sih? Kan aku habis sidang skripsinya. Oh, astaga. Iya, masih muda udah pikun kamu mah. Iya, lupa. Maaf ya, soalnya ke bawah habis berdua-duaan kayak gitu. Gimana? Dapat nilai apa? A plus? Iya. A plus? Ya ampun! Iya. Happy banget ya. Kok pinter banget sih sahabat gue? Amira, gimana sih? Apa sih? Bentar. Iya, terus? Dosennya baik banget. Terus skripsi aku ya dosennya baik. Terus skripsi aku dibilangnya bagus banget. Jadi makanya A plus. Seneng banget, Amira. Pergi dulu deh. Ini lagi ngobrol serius tentang skripsi. Terus? Pokoknya nanti aja bisa deh, pokoknya nanti aku bantuin kalau misalnya iya dong, bantuin ya. Parah banget deh. Selamat. Sekali lagi. Lo kan udah beres skripsinya, jadi bisa lah ya bantuin gue. Bantuin apa? Ikut dulu. Lo kan sahabat gue terbaik, terpinter. Pasti dikerjain deh. Enggak. Sekarang lo bantuin gue. Gue pusing banget nih, udah revisi 10 kali. Aduh, ngerjain aja sih. Gak apa-apa, lo kan sahabat gue. Wah, bisa aja nih. Ini. Aduh, ini kayaknya judulnya keberatan deh, makanya lama. Boro-boro keberatan, emang dosennya aja tuh yang killer, nyebelin banget. Aduh, pala gue bisa botak lama-lama. Namanya tau gak siapa? Eni Sastrowijoyo. Siapa tadi? Namanya? Eni Sastrowijoyo. Aduh, bos. Hey, sejak kapan di sini? Sejak kamu bilang kepala kamu bisa botak gara-gara dosen killer. Tunggu. Kalian itu pacaran ya? Enggak. Bohong. Enggak, beneran. Apaan sih? Ngaco deh lo. Mencurigakan deh. Menurut kamu, apa semua perasaan mesti diungkapkan? Tergantung apa tujuannya. Kalau untuk diri sendiri, buat apa diungkapin? Ya, supaya lebih dari hubungan sebelumnya lah. Kamu suka aku? Ini maksudnya gimana ya? Ini kamu nembak aku atau gimana? Secara ilmu psikologis, kalau seseorang udah bisa suka sama lawan jenis secara spontan, biasanya perasaan itu gak akan bertahan lama. Tapi kalau perasaan itu bertahan sampai 4 bulan, berarti itu jatuh cinta. Sorry.
Tapi kenapa jadi ke cinta ya? Sorry. Oke. Berarti aku tunggu 4 bulan dari sekarang. Aku ingin mulai dari 4 bulan sekarang. Kita udah bisa jadi pasangan. Maaf. Aku gak bisa. Aku gak bisa bukan karena aku trauma. Tapi aku gak mau jalanin hubungan yang gak layak. Mungkin kalau masalah suka, aku duluan yang suka sama kamu. Sejak pertama kali ngeliat kamu. Tapi aku ragu. Itu kamu. Jauh sebelum aku tahu kamu di sini. Bener, Bud. Nantinya di sini tuh bakal dibikin mall. Malahan pembebasannya juga udah mulai loh. Maksud kamu termasuk kedai ini? Iya, Bud. Si Anto yang pegang. Kami siap bantu, Kang. Ya kan? Iya, Kang. Kang. Terima kasih. Nggak usah. Saya bisa selesaikan sendiri. Anya. 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 Ya. Kenapa sih ayah gak mau dibantuin? Kenapa ayah selalu nyulitin diri sendiri? Karena kita bukan pengemis, Anya. Kita harus bisa berdiri sendiri tanpa harus bersandar.